look who's back. Yep, it's me. Si Kasep Auta, selamat tombol cilai gue kali ini. Dan di kesempatan kali ini gue sudah bersama dengan Indira Kalisaya Anja yang lagi bad mood. Yes, lagi bad moodnya aja rumpi ya Indira tuh. Iya, aku pengen di reaction kali ini reactionnya harus bikin aku jadi gak bad mood lagi. Hah? Free, kasih lihat pantat lu, Free. Duh! Makin bad mood gue! Selamat datang di channel kali ini, dan kesempatan kali ini sudah bersama dengan Indira, dan kita mau reaction. Nah, ini adalah request dari teman-teman. Jadi banyak yang DM aku, sayang. Apa tuh? Di Instagram aku banyak yang DM. Kalau misalkan belum follow, follow dulu sekarang juga @gustavode Indira diet. Indira Kostya. Nah, jadi banyak yang DM ya, itu jangan lupa follow ya tadi ya. Banyak yang DM itu suruh reaction ada namanya stop motion dari Jepang. Oh, hai. Cusuri doso. Aji mimacita. Jangan so iye deh. Ada stop motion dari Jepang, namanya adalah Matsuda 5. Berarti Matsuda Go. Hebat, mantap, bagus. Ya, ya. Seru. Nah, jadi si Matsuda Go ini dia lakuin stop motion juga, dan ini dia yang nonton udah banyak banget juga. Dia unik karena selain dia stop motion, dia masak, dia juga melakukannya itu kebanyakan itu benda-benda yang mikro. Iya, itu kecil-kecil, lucu deh pokoknya imut. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tonton video ini sampai habis karena ini lucu banget. Oke? Tapi sebelum masuk ke videonya, ada baiknya Autap yang baik hati ini memberikan kalian kesempatan 5 detik dari sekarang untuk klik tombol subscribe kayak di bawah ini sekarang juga. 1 2 3 4 5. Udah belum? Udah? Udah? Oke, langsung aja kita lanjut. Selamat bergabung di Uta Velas dan juga di Famblista Squad dan juga di keluarga paling receh di YouTube. Let's go! Kita mulai. Pakai dulu headsetnya. Oke, 1 2 3. Tuh kan dia yang kecil-kecil kayak gitu kan? What? Ih, pisaunya. Eh, kok bisa nancep bote di itu di lem? Ya, kula-kula. Pakai dadu ya? Pakai dadu. Eh, apaan sih itu? Dadu. Itu rambutan apa-apa? Berry. Itu ager. Lah iya. Wow. Lah emaknya tuh kocak dah. Anaknya kotak, emaknya berbunga. Emang apa sih enggak boleh? Aduh. Raspberry di hampir. Ini dia sound effect-nya juga milihnya lucu-lucu ya. Iya. Ini stop motion sayang. Stop motion ini? Hah? Lah kok kayak video dah? Enggak, itu stop motion kok. Kayak patah-patah kalau kamu perhatiin. Iya. Aduh, soplen aku. What? Gila nih soplen. Kok dibekuin malah enggak bisa? Lah iya ya, kok enggak bisa malah dibekuin ya? Gak jelas. Kenapa dah tuh, guys? Anaknya ada 3, ada Tli, anaknya ada Tli. Tli Indila Kalista. Hah? Anjay. Tuh, ya kan emaknya tempurungnya begitu, anaknya beda sendiri. Iya. Mak lo beda cetakan lo. Ini mah sama Pak RT ini mah. Kok Pak RT apa sih ya? Pak RT-nya kotak. Kura-kura Pak RT-nya kotak. Di? Oh, kalau dibekuin makin keras. Gampang kan keras. Jadi tinggal dipecahin pakai palu udah langsung pecah dia. Wow. Ini kecil-kecil banget ya. Ya. Lah! Digiling bukannya benyek lah. Dadu jadi pensil, pusing lu. Jadi pensil mana lu, kocak lawak nih. Ya. Kenapa kecil banget lagi? Kecil banget, enggak betah aku tuh pakai gitu. Hah? Ya, kula-kulanya diambil. Eh, ibu bisa ditekan. Wah, dimejretin. Terus jadi jadi nyeplak. Aduh, aduh. Aduh. Asam urat deh, guys. Kamu tahu enggak sih urat yang kecut itu tahu sakit banget. Hah? Wah, sapinya sapi. Ada merek harganya. Hah? Hmm. Ada barcode. Diapain sih dipakai? Dipakai. Ya, dimakan. Ah, dimakan. Wow. Agak. Dia berak dia. Tuh kan abis makan dia berak. Ya. Oh, no. Bunyi kentutnya kayak utap. Plet. Di set. Tainya warna-warni cakep juga ya. Huh? Eh, dimakan si tainya. Enak. Enak katanya. Lah kocak. Jadi ini video gak ada manfaat faedahnya. Iya, tapi yang nonton banyak banget ya. Tapi lucu, cute gitu. Iya. Hey. Satu lagi kali ya. Satu lagi. Sakit banget. Iya, aku jidat lagi. Apa sih nih? Leher, iya, tengkuk sakit banget. Nah iya, yang berikutnya itu yang nonton 13 juta. Mantap. Dadu! Dadu lagi, dia seneng banget sama dadu. Kayaknya sering main curi, tel. Anjay. Dia berubah dadunya.
Jadi yang buat kalung. Lucu banget ya, kecil-kecil gitu dari ini. HP-nya kesel. Ih, kocak banget dah. Loh. Ih, keren banget. Ini jauh lebih keren guys yang Jepang. Jepang tuh emang gokil sih dia ini kreativitasnya. Wow. Ceritanya apa sih ceritanya? Gak tau, kayak ngembang gitu ya, apa gimana sih? Kayaknya popcorn ya maksudnya. Oh iya benar. Masak banyak dibenyek sama dia ya. Jadi kancing loh. Dipenyet-penyet. Ya, lihat dia mulutnya mana. What? Et. Oh ini makanannya. Apa sih maksudnya masak apa sih? Udah lo makan aja, maksudnya apa? Guys, komen dong guys di bawah, apa sih maksud masak apa gitu, enggak paham. Popcorn sama apa tuh guys? Coba teman-teman yang tahu komen di bawah ya, itu dia masak apa sebenarnya? Warna-warni di benyek gitu apa? Hah? Itu makan juga. Makannya pakai apa kira-kira, pakai mata ya? Mulutnya enggak ada. Hah? Mulutnya gitu doang, tapi yang nonton bisa sampai 13 juta, heran loh Autap. Coba Autap. Masih penasaran, kita lihat satu lagi yang, nih terakhir. Yang ini boleh enggak? Yang ikan. Oke, boleh deh. Yang ikan ya, Luna, kita nonton show. Yang ikan nih. Bisa ada lagunya. Is. Potong ikannya pakai samurai. Wah, dibanting samurainya jadi ada 3 loh. Ih, gila gaya banget. Keren juga. Ini sebenarnya mainan ya? Iya, mainan yang bisa dicopot-copot gitu, guys. Iya. Wow. Wih, gila lu bisa balik lagi. Gimana maksudnya? Heran gak lu? Terus hidup lagi gitu kan? Keren kan? Iya, gerak lagi kan. Tuh kan benar hidup lagi guys. Oh enggak, maksudnya di rewind gitu. Oh, sayang. Oh mundur. Kamu tuh kamu gitu aja gak ngerti. Tuh ngapain dia? Kejang dia. Itu ngambil udara gitu. Oh. Itu. Ayo, ikan bisa tidur gak? What? Komen di bawah. Ayo. Ikan bisa tidur atau tidak, oke? Okay? Autap mulai dari sekarang mau bikin ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, terus nanti video berikutnya Autap masukin jawaban-jawabannya. Betul. Yang lucu-lucu tapi khusus okay. Yang lucu-lucu ya. Nanti pas ikan bisa tidur atau tidak. Oke. Okay? Pas selesai video kita reaction, habis itu baru kita review yang udah jawaban-jawabannya. Yeah. Jawab yang lucu, ikan bisa tidur atau enggak, dan kalau bisa alasannya kenapa atau liatnya kayak gimana, dimana, caranya kapan, kayak gimana gitu, okay? Ya. Pastiin kalian komen, kalau enggak rugi banget nanti kita bakal kasih loh. Lanjut. Apakah betul seperti yang Dira bilang ini rewind? Ternyata tidak. Really, nigga. Alurnya nih acak kayak Avenger. Nggak, sebenarnya aku nggak paham tahu ini dia masaknya gimana. Russo Brothers ini yang bikin. Panci sama kompor gedean panci lu. Emang apa sih nggak boleh? Guys, jadi bintang subhanallah. Tapi keren sih guys sebenarnya, jujur aja. Hah? Dilihatnya enak satisfying, iya, tapi tuh, jadi Lego. Gak paham dia maksudnya gimana. Tuh Lego direbus kan, gak ada airnya lagi. What? Ish, alhamdulillah. Direbus jadi kapal loh. Wow. Pokoknya ini sebenarnya magic aja. Diminum sama dia, dimakan. Diminum, jadi sup gitu ceritanya. Iya. Diminum terus ada kerauk-kerauknya ya. Udah, assalamualaikum. Enggak, belum. Udah, yakin aku. Nah, belum kan? Belum, kali ini ada dua masakan Green Day. Wih, gila, dangdutnya luar biasa. Snoopy Green Day. Di pot ada ini kayak agak loh. Konsepnya agak random gitu sih guys, tapi yeah. emang tetap keren gitu, tetap satisfying banget. Huh? Buat lucu-lucuan sama buat seru-seruan. Kalau yang Omozo kemarin kan emang ada maksudnya. Ada konsep iya, ya kan? Mau masak apa? Kalau ini emang random aja lucu gitu. Tuh Snoopy-nya duduk di kaktus. What? Kan sakit seharusnya. Ambeien pantatnya langsung. Iya. What? Kaktus. Kita gitu. Aduh. Kaktus masa naik mobil? Bis, iya. Bis sekolah lagi. Heeh. Bisa ketawa lu. Kayak enggak pernah salah ngomong aja. Hah? Lu. Tuh cede begoyang. Begoyang Snoopy, langsung Snoopy. Keluar ini bunga. Kamu enggak pernah kan begoyang luar bunga? Enggak, bukan enggak pernah. Kamu enggak paham kan? Maksudnya ini apa? Peluk. Ini? Peluk. Wow. Jangan, nanti pohonnya goyang di belakang. Oh iya. Ini kayaknya sponsor ya, yang Snoopy Green Day-nya kayaknya. Oh iya benar, pinter Indira. Jadi kita tonton aja bener, dari bener, tadi. Bener. Lumayan, Snoopy kan? Iya. Aduh,
Snoopy. Ya, Snoopy ya. auta@gmail.com. Oke. Okay. Indira Kalista 26@gmail.com. Oke. Okay. Kita dikit boleh. Iya, saya Desit guys. Video futurnya terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik tombol like ya sebanyak-banyaknya. Sekarang Auta pengen naikin juga deh jadi 15.000, oke? Okay? Wow! Begitu 15.000 likes langsung Auta upload yang berikutnya. Jadi kalau kalian nggak mau nunggu lama-lama langsung aja ajak teman-temannya semua untuk nonton dan juga klik tombol like. Oke? Okay? Jangan lupa juga untuk follow Instagram pribadi Auta di @gustavadeindiradiat. Indira Kalista. Akan Auta terus di bawah semuanya karena banyak banget konten-konten yang nggak bisa kita post di YouTube biasanya kita postnya di Instagram. Baik itu di feed ataupun di story. Jadi make sure kalian follow Instagram pribadi kita masing-masing. Dan buat teman-teman juga yang pengen alisnya seperti Indira Kalista, masih kekejar kok untuk lebaran gitu kan saudara, enggak gitu. Eh, kok alisnya tebelan? Cantik banget deh. Nah. Anti air wudu. Anti air wudu. Eh, maksudnya enggak usah takut luntur sama air wudu. Iya, bukan anti. Sorry. Salah. Astagfirullahaladzim. Jadi enggak usah takut lagi kalau misalkan wudu alisnya hilang karena biasanya digambar. Ah, ini yang alami, tumbuh permanen. Langsung aja order minyak kemiri dari Werewolf di internetnya @werewolf. Pakai @ karena kalau enggak bisa atau kalian bisa langsung klik linknya di description. Oke? Okay? Itu langsung lari ke Tokopedia. Jadi buat teman-teman yang belum punya rekening ATM atau apapun itu bisa bayar lewat Indomaret. Dan juga buat teman-teman yang badannya kurus susah untuk naikin berat badan, ntar setahun kemudian gitu kan datang tahun lalu udah kurus, tahun sekarang kesel gue guys. Jangan sampai lebaran tahun ini masih kurus kayak tahun kemarin. Nanti saudara, aduh, lu gak dikasih makan apa sama orang tua lu gitu kan? Nah, buat teman-teman yang badannya kurus susah untuk naikin berat badan langsung aja order susu pengemuk dari Werewolf. Di line ad-nya masih sama juga dan juga linknya masih sama di description, langsung aja diklik. Terus nanti kalian bisa bayar lewat Indomaret. That's it guys. Terakhir jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia. And don't forget to stay awesome. Peace. Bye bye. Selamat lebaran.